mau unboxing. Tadaaa! Tempat parfum yang berkarakter. Jadi tempat parfum ini berkarakter ya. Ini ada kayak stretch, terus ini apa ya? Ini kayak kodok-kodok ini. Kodok ini namanya Kerapi. Yang ini Doraemon dan yang ini Hello Kitty. Fungsi tempat parfum ini adalah misalnya kalian punya tempat parfum nih kayak punya aku, tapi kalian udah bosen dan rusak. Contohnya kayak tutupnya hilang nih kayak aku. Kalau udah bosen nih, masa gambarnya ini-ini aja, gak menarik. Apalagi kalau anak kecil itu sukanya pasti kartun dong, gak suka yang kayak gini doang, dipandang gak enak. Kalau kartun kan bisa apa ya, lucu gitu, menarik. Dan ini juga bisa loh buat hiasan di ruang tamu kalian atau di meja belajar kalian. Jadi caranya kalau kalian mau pindahin, kita buka satu dulu ya. Aku mau buka yang stretch. Kita buka ya. Jadi ini stretch. Ini parfumnya ya, tempat parfum kartunnya. Nah, ini parfum yang kita beli misalnya di mana lah gitu. Mau di warung ke, di Indomaret, di Alfamart, di Alfamidi lah, siapa aja lah. Jadi caranya tutupnya kalian buka sebelah sini. Ini ada tutupnya, ini tutup yang atasnya ya. Kita buka tutup yang dalamnya. Ini ada kayak selangnya. Yang ini juga sama ya, habis terbang. Ayo kita tutup dulu ya, ada angin. Ini kita buka juga sama. Cuman yang ini bedanya tutupnya udah hilang. Jadi aku bosan, jadi aku bilang. Ya seperti biasa aku belinya selusin ya biar lebih murah. Jadi ini ada parfumnya. Cakep. Sama ada tempatnya. Jadi parfumnya kita masukin ke sini ya, harus hati-hati nanti tumpah. Parfum tuh wangi banget sih. Ini aku udah masukin ya parfumnya yang ini. Terus aku tutup. Seperti biasa ya, dibuka, semprotin deh ke badan gitu. Kayaknya kurang nutup ya. Aku jadi wangi deh. Wangi banget. Itu kalau digunakan kita tutup. Bisa kalian taruh di meja belajar kalian atau di ruang tamu kalian. Ya sebenarnya aku masih punya banyak, cuman aku unboxing-nya satu dulu ya, yaitu yang stretch. Oke, jadi begitu ya guys caranya memasukkan pewangi yang udah kalian beli ke dalam tempat parfum yang berkarakter ini. Besok aku mau bawa ke sekolah mau itu ke teman-teman aku, nanti dikreatif ek lagi, malah ini kan pewangi. Oke ya guys, gitu dulu aku unboxing tempat parfum berkarakternya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe channel RM Family Indonesia. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.